Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal yang kekinian. Oke, kali ini gue akan kembali bawakan video reaction untuk live perform dari AJL38 ya, yaitu untuk live performnya Aisyah Retno bertajuk Sutra. So, gue udah pernah bikin video reaction untuk AJL38 minggu lalu, udah ada 3 performance ya. Jadi kalau kalian pengen nonton video reactionnya, nanti akan gue sertakan link yang muncul di sini, atau bisa kalian cek di playlist Malaysian Reaction, linknya di kolom deskripsi di bawah. Oke, okay? Ya untuk penampilan ini kita langsung dengerin. Here we go. Kayak lagi nyinden. Wah, keren banget ya. Gue gak expect banget kalau awalannya itu bakal ada sinden kayak gitu. Dan dia nyanyinya bagus banget ya. Terus make upnya juga keren. Ini mantep. Turun ya. Kayak putri kayangan gitu ceritanya. Ya, ini first reaction gue untuk Aisyah Retno. Dan kebetulan dia lagi tampil di AJL. Jadi menurut gue ini adalah salah satu first impression yang bagus banget ya, karena AJL itu selalu mind blowing. Keren banget. Justru ini yang bikin gue tuh takjub sama penampilan ini ya, karena bisa memberikan experience yang beda gitu. Gue suka sama tatapan matanya dia ke kamera, suka sama make upnya, suka sama wardrobe-nya, semuanya tuh kayak terkonsep dengan baik banget. Dia bener-bener kayak orang lagi itu dance-nya keren banget, buat detailnya bagus. Jujur gue suka sama suaranya dia, karena agak sedikit husky ya, tapi nggak begitu tebel sih huskynya. Dan kontrolnya dia di sini bagus, meskipun dia ada koreografi yang tadi sedikit rumit, tapi tetap on point.
I love her. Oke, di bagian ini memang agak crack sedikit ya nadanya ya, karena dia tadi ada atraksi sedikit dengan koreografinya, jadi mungkin agak sedikit goyang suaranya, but it's okay. Gue suka banget sama ekspresinya, dia itu keren, dapet banget ya, kayak lagi nonton teater. Dia naik lagi. Oh, keren banget sih. Ini mind blowing banget ya. Menurut gue ini adalah salah satu penampilan AJL38 yang mungkin paling memorable ya, paling diingat tuh mungkin penampilan ini ya. Meskipun dari segi vokal memang nggak sempurna banget gitu, ada beberapa kali yang cracknya tadi suaranya, tapi ini tuh penampilan yang bikin kita tuh susah lupa gitu loh, karena dari awal dari detik pertama sampai ke ending itu menghasilkan experience yang beda, kayak kita lagi nonton konser akrobatik, nggak cuma nyanyi aja gitu ya. Jadi menurut gue ini bagus banget, dan Aisa Retno ya keren banget untuk penampilan AJL38. Menurut gue ini adalah salah satu penampilan yang wajib ditonton dan dibikin reaction untuk AJL38 ya. Oke, so untuk kalian yang suka sama penampilan ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan subscribe, khususnya untuk kalian yang baru tahu channel ini. Dan kalau pengen request untuk penampilan yang lain, tinggalin aja rekomendasinya di kolom komentar. Oke, kalau gitu gue mau pamit. Thanks for watching and I will see you soon.